Assalamualaikum everybody. Welcome back to Papers, Please. Kita sambung kepada hari ke-12. Ada orang cakap jangan ambil bright daripada siapa The Order ni pasal dapat bad ending. Tapi aku just main untuk display. Aku tak tahu ending apa. Aku tak study pun pasal ending-ending yang ada kat sini. So apa yang aku dapat, itulah yang aku dapat. Aku tak akan dapatkan kesemua ending, confirm punya. Woo. Morning. Aku tengah menangis. Ya, aku sihat, alhamdulillah, terima kasih. Few question for you. Okay, siapa ni? Ministry of Information Officer of Investigation. Ooh, okay. Maybe you read about it in the newspaper. Ya, aku dah baca kat yep, aku tahu berita besar tu. Aku tak tahu sebenarnya ni siapa tu. Aku tak tahu ni siapa. Bukan satu. Okay. Kau rasa siapa yang buat? Aku tak tahu lah pasal benda-benda ni. Nope, aku tak tahu lah. Aku datang kat kau, pernah tak nampak logo macam ni? Tak pernah nampak. I wonder tu lah. Yes. Kalau aku ada, aku beritahu kau. Don't worry, percaya kat aku. Aku akan bagi balik information aku tahu pasal grup ni. So nama still sama kan. Aku still ada lagi. So yang ni tak sampai lagi. Member ni tak sampai lagi. Yang ni dah lepas dah semalam. So yeah, aku tak tahu. Yep, yay, dah upgrade. See, aku dah upgrade dah. So sekarang ni tiga barang upgrade yang penting dah ada. Sorry, terlanggar botol air. Tiga dah ada. First step, itu kita dah ada dah. Second, spacebar untuk information. Yang ketiga adalah shortcut ni. Aku rasa ni saja untuk aku lah. Aku rasa ni saja benda yang paling penting. Aku tahu kita boleh. Aku ada shortcut untuk macam map segala. Ya, dia macam boleh arrow kanan kiri. Tapi aku malas nak lepaskan tangan daripada mouse. So, kita tengok undang-undang. Semua sama. So next. Buka kedai, buka kedai. Hai. Kode-kode macam baru buka kedai kan. Oh, asas ke? Okay. Terus start. Date of birth pun sekarang kena check juga. Ketinggian. Okay, berat kau sama. Good. So sekarang kita tengok map. Haish, best betul lah dah ada. Aku rasa dah cukup pasal store aku. Citizen address. Okay, rasa awak dah boleh lalu. Terima kasih banyak-banyak. Aku rasa semua okay kot. Macam aku cakap, usually aku akan belajar daripada kesilapan. So kalau aku dapat citation, bagus, aku tak kisah sangat pasal aku tahu apa yang aku salah. Visiting, okay. Berapa lama? Untuk 30 hari sebulan, cantik. Okay. Aku tekan space bar dalam macam 4 kali tadi. Matching data. Nama kau betul? Okay, muka kau si sepet. Cantik, jantan. Okay, good. Aku rasa kau cukup kot. Work pass kau bukan bekerja. Map kau, tengok map jap. Aku tak percaya dengan kau. Kloncia. Okay, semua cantik. Ni kasih. Kita tak bawah. And thank you. Cause no trouble. Minta maaf phone aku tadi bunyi. Oh shit. Forget entry permit. Yep, entry permit aku lupa. Shit. Terima kasih. Aku tak kisah kalau aku ada buat silap. Aku nak belajar dari kesilapan. Entry permit. Aku takut Stephanie Gretre ni datang. So itu aku kena kasih dia lepas juga macam mana pun. So itu aku kena kasih lepas. So aku mesti ada dua citation. So aku kena hati-hati. Kau ada Astaska. Okay, semua cukup. Aku rasa kau okay kot. Isi mana papers ya? Engineer. Do me a favor. Oh, dia nak check engineer. Okay, I can wait for a few days. Ooh, okay. Ni apa nama kad? Engineer. Okay, aku akan susun kad kau kat sini.
Papers please. Immigrant forever. Mana kau punya passport? Dia took away. Okay. Oh, senang ni kerja aku macam ni. Oh, terima kasih, senang ni kerja aku. Oh, okay, terima kasih. Lega aku kalau dia orang senang macam tu. Okay, papers please. Kau datang untuk apa? Untuk immigrate. Okay. Untuk selama-lamanya. What is that on the wall? What if I bother? Suka hati aku lah. Dia aku. Apa kisah kau? Aku kisah dengan dokumen kau yang tak betul ni. Well, kau tak suka dinding aku kan? Aku tak suka pasport kau. So, belah dari sini. Oh, you. At least aku ada. Kuang hajar macam tu. Okay, visit friends. aku macam marah. Kau nak langsir. Kalau aku boleh detain, aku dah detain kau masa tu. Serius. Okay, so aku visit semua. Aku rasa semua dah okay. Entry permit. Okay, ni entry permit. Aku takut pasal ni tadi apa. Ya, entry permit yang tak ada. Okay, aku rasa kau semua dah cukup. Lagi sekali aku nak cuba tengok map kau. Aku pergi ke Kalantia, Yukon City. Semua cukup. Thank you so much. Next please. Minta maaf untuk episod lepas. Dua episod lepas lah sini. Microphone aku tak berapa pick up. Oh, engineering. Oh, dah. Microphone aku macam tak berapa. Volume dia macam tak berapa betul sangat. So ada yang macam jauh sikit. So kali ni aku cuba dekat sikit mulut dengan microphone. So hopefully okay lah. First thing first, aku kasih ni kat kau. Ambil je lah. Kau nak kerja tak nak kerja? Aku nak kasih job kat kau ni. Eish, budak ni tak menghargai langsung. Work pass, logo betul. Okay, aku rasa semua dah okay. Bunyi apa? Aku tak ada, tak ada tekan apa kot. Map Cobblestone. Okay, okay, aku rasa kau cukup. Barang kau semua betul. Aku suka, aku suka. Okay. Hopefully tak ada citation. Aku rasa macam aku tak cukup check tadi. And no citation. Terima kasih. Papers please. Berapa lama? Transit berapa hari? Okay. Sekejap eh, transit. Aku nak tanya question of the day. Aku nak buat macam question of the day sekarang ni. Pasal aku macam nak tahu feedback korang. Question of the day untuk episod ni. Siapa yang pernah naik flight? Pasal aku tak pernah naik flight. Aku main jenis jenis orang KL. Orang KL. What the hell, aku orang KL. Aku jenis orang Malaysia. Aku memang tak berjalan ke mana-mana. And aku tak pernah hadapi situasi-situasi macam ni lah. Macam naik apa tu, kapal terbang ke, ataupun macam sekarang ni. Apa perasaan korang? Benda macam ni stress ke, best ke? Tell me in the comments. Aku nak tahu. Kalau tak ada pun, tulis mana-mana kau suka. Facebook ke apa ke, suka hati lah. Wow, nama je dah salah. Oh, what the hell? What the hell? What the fuck? Oh shit. Itu orang aku lepaskan tadi ke? Fuck. God. Okay. What the hell? Suicide bomber. Hopefully bukan pasal aku lepaskan dia, dia boleh meletup. Ke itu scripted? Aku pun tak tahu. Whew. Okay, today was cut short by a terrorist attack. No wonder. Class 7 apartment is available. What? 30 doh. Tak yalah. Tak yalah. aku tak tahu aku nak terima ke tak. Tak yalah, aku rasa
aku simpan je duit ni, aku simpan dia. Kalau kau pasal tadi aku matikan hit sekali pasal aku nak save duit. So aku patut cakap suicide bomber bla 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 bla. Next. Aku dah tahu dah apa jadi. Aku ada kat situ. Hop, hop. Okay. Undang-undang baru. Sorry, aku minum air. Okay, Inspector. The new director is unsatisfied with the level of security offered to foreigners. For today's forward, all foreigner entries must present a recent identity supplement listing with height and appearance. Rulebook document chapter has been updated. Glory to Astaska. Okay. So sekarang ni, siapa yang luar daripada Astaska kena ada ID supplement. Wah. And aku tak tengok pun nama ni, orang tu dah lepas ke belum. Shit. Ni name card aku simpan kat sini supaya senang sikit nak kasi. Barang semua okey? Okey. Tak, jangan mesti pasangkan. Huh, buka kedai. Next please. Aku nak cabut lah. Biar jalan atas ni. Sipah tu kat bawah. Papers please. Hello. Oh ni guys. Okay. What's up man? Few weeks. Sebulan lah tu. Okay, ketinggian kau sama. Berat kau itu tak payah. Aku boleh tengok je betul-betul dah. Benda-benda detail macam ni macam nombor-nombor semua aku ya, nombor-nombor yang banyak lah aku kena check pasal aku selalu salah. Okay, aku rasa semua okay. Before that, biar aku tengok kau di mana. United. Okay, settle. Tak ada masalah. Thank you so much. Cause no trouble. Jangan buat hal dan jangan buat hal kat aku. No citation. Terbaik. Papers please. Reserve eh, berapa lama? Oh, transit je. Berapa lama? 2 hari. Okay. Matching data. Check semua. Passport. Killer sideburn. literally killer sideburn. Aku rasa kau pun dah okay juga. Aku sibuk gelap, aku tak ambil padi kan lah tadi. United, okay semua. Aku pun rasa macam okay eh. Nasib baik sebelum semalam punya. Oop. Hello. Hi. Alamak. Wait, masa jalan tak? Wait, masa jalan tu. Morning. You retain 2 people. Oh yeah, dia nak kasih aku duit. Okay. Ooh, thank you. Memang tapi ya, sebelum ni kau tak bayar lagi kat aku. Kau ingat tak? Episod lepas. Episod lepas kot. Don't worry, ada logo citation detain dia, aku terus detain terus. Papers please. Transit berapa hari? Telah 2 hari. Okay, cantik. Okay. Oh, ID supplement. Kau tak ada ID supplement. ID supplement. Okay, nice. Sweet person. Ah, you son of a bitch. Jangan sampai aku lepas. Hey, ya Allah. Hey, main-main lah. Dah rambut Maggie kau tu. Ha, main-main lah. Tak baik dia kutuk rambut orang. Siapa yang kenal aku dan siapa yang dah lama kenal aku, dia tahu yang rambut aku adalah rambut kapet. Bukan rambut Maggie. Rambut kapet. Pasal, berat kau lain. It's a natural difference. Fingerprint, please. Okay. So, still salah. You don't know what to say? Dating! Itulah. Lekali kasih dokumen dengan betul. Hey, I got it right here. Kau apa tak kasih awal? Okay, papers please. Sorry. Aku tak marah kat kau. Aku marah kat orang sebelum ni. Okay, berapa hari? 2 hari. Cantik 2 hari. Sekejap je. Macam soalan hari ni lah. Question of the day. Yang tu kan. Transit kau buat macam mana sih? Kau duduk hotel ke? Ataupun kau just lepak je ke? Aku sebenarnya tak faham yang transit ni. So, yeah. Please beritahu aku kat bawah. So, aku nak tahu juga. Teringin. Ni aku dah check. Expired date. Okay, aku rasa semua cukup. Map kau daripada Atragria. Nama tempat betul. And kau semua betul.
aku tak jumpa lagi apa tu. Aku tak jumpa lagi engineer-engineer yang aku nak kasi kad. Aku ada banyak lagi kad ni. Papers please. Hey man. I lost my ID card. Oh, okay. Oh man. Oh man. Aku nak jadi orang baik hari ni. Aku nak jadi orang baik pasal aku tak tahu kenapa aku nak jadi orang baik. God damn. Damn. Tapi aku tak payah risau sangat sebenarnya pasal aku audio engineer, so aku boleh kasi kad. Pasal tadi orang tu dah kasi aku RM5 untuk aku detain 2 orang. So walaupun aku ada citation, 3 kali, aku kena penalty ke apa, aku still boleh lagi afford. So macam yang detain tu boleh bayar balik lah, so aku tak kisah sangat. So kita sambung. Engineering aku dah kasi passport. Wait, dia cakap 3 bulan ke? 90 days, 13. Okay, cantik. Nama. Okay, until betul. Baca data. Damn it, baca data. Okay, ni aku dah check tadi. Berapa kali aku dah check ketinggian kau. Okay, berat kau semua. Yap, aku rasa kau cukup. Kau pergi ke Agraria kan? Agraria. Oh, bersipah di meja aku, ya Allah. Okay, hopefully dia tak ada citation. Next please. Dia dah kasi banner, so aku macam aku ingat dia, aku boleh dapat duit ke apa ke. Rupa dia tak boleh. Tak apalah, nak macam mana. Like I say, kalau walaupun aku dapat citation dan kena penalty RM5. Ketinggian. Berat kau lain. Kalau berat, kenapa nak ambil gambar? Tu soalan dia. Oh, ada dadah. What? Abis macam mana aku nak tahu berat badan dia macam ni? Yeah, no shit. Yeah, of course, no correlation. What? Macam mana aku nak clearkan discrepancy ni? What the hell? Ke aku just lepaskan je pasal kat badan dia tak ada dadah. Patut aku minta fingerprint. Oh god. Skull. Dah mampus aku nak lepas dah. Aku tak tahu macam mana. Aku tak tahu macam mana nak. Tapi dia tak ada dadah tau. No citation. Okay, betul lah. So kalau contoh dia tak ada dadah dekat badan dia, kira okay. 2 hari ke transit, 2 hari. Hari sampai pasal habis. Koyok. Jangan marah kat aku. Aku pekerja je. Kau kena marah kat orang yang buat border ni, bukan aku. Well, kalau kau nak cepat, kalau barang kau semua betul, aku buat kerja dengan cepat. Kalau kau banyak barang tak betul, aku tak buat kerja dengan cepat. Oh. Asshole. Seriously, asshole. Overweight. That's my description. Apa description kau, Lin? I'm overweight. God. That's funny as hell. Description is overweight. Aku tak sepatutnya gelak, tapi aku tak tahu kenapa aku rasa macam kelakar sahaja.
Kau pun dah hujung hari, aku macam malas nak buat kerja dah. Kolensia, kolensia. Kolensia atas ni. Okay. Kelepas dah, kalau dapat citation mampus lah. Banyak betul manusia hari ni. Yep, dah habis dah. Semua sejuk pasal semalam aku matikan hit. The neighbors have reported your new wealth. The Ministry of Income has concentrated your saving pending for investigation. Damn it, memang dah agak lah sepatutnya aku tak Damn it. Pasal duit tu aku, duit aku kena ambil. Betul aku. Biarlah aku ada duit lebih sikit. Apa nak aku nak check-check lagi. Well, itu sajalah untuk kali ni. Macam aku cakap, 2 hari untuk satu episod. So aku nak tak pendekkan sikit video ni. Aku tak nak terlalu panjang sangat, nanti korang bosan. So I will see you guys again in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.